kita siapa? Let's go. Akhir-akhir ini, Vicky Naki kerap mengunggah berbagai potret dan video bersama dengan gadis bernama Tukba Kiara. Hal itu berlangsung tak hanya sekali, namun terjadi berkali-kali nampak di Instagram dan video YouTube-nya. Hal ini lalu mengundang tanda tanya besar di mata warganet Indonesia, dan banyak yang berspekulasi dengan gadis tersebut. Benarkah Tukba Kiara hanyalah teman dekat Vicky Naki, atau bahkan mereka sedang melakukan pendekatan, alias PDKT? Setelah ditelusuri dari berbagai sumber, bahwa Tukba Kiara adalah teman spesial dari Vicky Naki, bahkan bisa dibilang sebagai teman istimewa. Perlu diketahui, Tukba Kiara adalah gadis cantik yang berasal dari negara Turki. Vicky Naki bertemu dengan Tukba Kiara melalui aplikasi Ome TV. Bahkan, Vicky Naki sempat mendatangi Tukba Kiara ke Turki sampai lebih dari 3 kali, dalam waktu beberapa bulan saja. Hal itu dilihat dari salah satu unggahan video di kanal YouTube Vicky Naki, saat dirinya liburan di Turki, sejak tanggal 3 Agustus tahun 2022. Tak hanya itu, Tukba Kiara pun membalasnya dengan pergi ke Indonesia, beberapa waktu yang lalu. Berikut ini adalah 4 momen penting, yang menunjukkan sejauh mana hubungan Vicky Naki dan Tukba Kiara. Satu, saat live di akhir tahun 2022, Tukba Kiara berharap dihalalkan di tahun 2023. What are your hopes in 2023? Going to Indonesia, being healthy, being happy, being halal. Say amin guys, amin. 2. Vicky Naki mengaku sudah punya pacar saat ditanya lawan bicaranya di Ome TV. Hah? Are you offended? Oh, girlfriend. Sorry. Okay. Girlfriend. Yes. Oh, beautiful. Beautiful. Yes, beautiful. Oh, Anna. 3. Di salah satu podcast, Vicky Naki tanpa ragu mengatakan sudah punya pacar orang Turki. Allah, ini sendiri udah punya pacar. Deket-deket ada lah. Orang Turki. Oh iya, kemarin. Oke. 4. Tukba Kiara klarifikasi tentang keluarganya apabila mau menikah muda. I mean, you know, it's okay if I finish my university, but I don't think my family would be okay with it. I mean, I'm just gonna be like so 100% honest to you. I don't think my family would let me marry before I finish my university. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.